lengkap. Barangkali di rumah itu para temannya punya flash disk yang udah ada, isinya juga disolokin bisa lah itu pak. Bisa. Biasanya suara titipannya ngeronen bak ada sini tentang teks, blog lagi lari, terus dari coreng kan? Apa lagi ya? Boleh beli ninja punya ada lah. Ada banyak ya. Walet. Oh, buat mancing walet, iya. Ini harganya lumayan tuh, 335. Jati. Lumayan sih, tapi kualitas lah. Cat hitam juga udah bagus nih ya. Yang kosan, kadang dari kayu jati. Terus kandang murai. Kandang murainya. Ini yang tembok posisi harganya masih tetap sama. Ini sekarang, F1 juga ya? Iya, F1. Alhamdulillah ini lakunya kenceng nih, banyak yang tahu. Ini yang PFC nih, PFC. PFC ya. PVC ya. Ini ukurannya nomor 2, satu ukuran. Satu ini ukuran nomor 2. Harganya 600 ribu. 600? 600 ribu. PFC. PVC asli amat ya. PVC. Oh, ini ada e-boardnya. Bahannya apa tuh? Bahannya bambu. Bambu. Ini yang enggak pakai lisnya non list. Harganya itu 700. 700 non list. Ya. Yang pakai list ini ada. Hah? Harganya 800. Yang pakai list 800. Ya. Siap. Kalau ini merek kita sendiri. F1 juga. Yang pakai list. Ya. Ini harganya 425.000. 425.000. Kalau yang enggak pakai list harganya 400.000. Yang enggak pakai list 400. Murah, Bos. Udah mulus 400.000 yang enggak pakai list. Oh, gantungannya dia model lipat. Udah. Pionnya juga udah pakai pion yang apa? Variasi gitu. Oke, siap, Bos. Tenang, nanti saya kasih harga yang murah nih, murah kandang murah. Yang murahnya ini ada nih, misalnya yang F1 ini harganya 250. Yang mentah, ya. F1 juga. Iya. Oh, ini nomor berapa kalau itu? Ini nomor 3. Nomor 3, iya. 250. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama. Ya. Oh sama, ya. 1, 2, 3 sama, 250 Bos, mentah F1. Kalau yang murah lagi nih, ini model klasik yang begitu. 150 model apa namanya? Model laci, klorokan. Oh, model laci. 150. Kalau ini kan modelnya copot ke bawah. Oh, yang copot itu ya. Standar gitu ya. 150 gitu. Nah, tuh. Ini model Jogja. Iya, ini bahannya rotan, namanya kutut rajut. Kalau yang mentah ini apa? Kutut rajut. Berapa harganya? Kalau yang mentah ini harganya 200. Kalau yang ini 200. Ya. Ini sama juga, sama. Kalau yang ini harganya 225 nih yang warna. 225. Ini 200. 200 ya. Dari Jogja. Iya, kalau yang itu sebelah situ tuh kutut mahkota itu bikinan dari Cianjur. Kandang kutut mahkota ya. Cianjur. Iya. Berapa? Itu harganya 130.000. Apalagi, Bos. Itu kan tadi pintu empat biasa nih. Ini yang dondang pintu empat yang pakai per juga ada nih. Nah, ini dondang pintu empat pakai per. Ya, baru datang juga nih. Nah, udah kelihatan, Bos. Ini yang berapa? Kalau ini harganya 60.000. 60.000. Dondang pintu empat pakai per. Oke, siap, Bos. Ini yang kemarin temennya saya yang beli ini. Nah, yang ukir. Ini, Bos, nih. Oh iya. Belum nih. Ini kandang ukir nih, Mas. Kemarin saya beli ini ya. Ini kandang ukir. Ini kalau yang nomor 1 ini harganya 300. 300. Ini ada 3 ukuran. Kalau yang nomor 1 300. Ini nomor berapa nih? Nomor 1. Oh, nomor 1 300. Iya. Ini ada yang model ini, ada yang model kayak ukir bata ditumpuk nih. Oh, ini model kayak bata. Ada yang bilang ukir bata, ada yang bilang soloan coret. Soloan coret. Iya, kalau ini modelnya namanya kipasan. Ini kandang kipasan. Iya, kipas coret. Soalnya kan atasnya kayak kipas. Kipas coret. Berapa, Bos, nomor satu tadi? 300.
300 pipa soret. Kalau nomor 2-nya harganya 250. Nomor 3-nya 225. Nomor 2-nya 250, nomor 3 225. Ini sama, cuma beda motif aja. Oke, bos. Sekali lagi, kalau untuk murahnya lagi ya itu grosir langsung ke sini aja, bosku. Ini KW1 tadi nih. Yang replika tadi. KW1. Oh ya, ini replika KW1 tadi, KW3 lah itu tadi tuh. F1. Bawahnya warna. Bawahnya warna. Ini model-model sekarang nih ya, warna-warna bawahnya ya. Warna biru ada warna merah. Ada biru atau merah. Kalau ini harganya nomor 1, nomor 2, 2,5. 1 2 2,5. Lebih murah lagi ya. Kalau yang nomor 3-nya harganya 225. Nomor 3 225. Lebih murah dari yang ini ukir tadi. Ya. Penang ukirnya. Penang ukir. Komplit ini bosku, komplit. Ini yang replika biasa. Kualitas sama standar. Kalau yang ini nomor 1 nomor 2-nya harganya 240. 240 untuk 1 dan 2. Kalau nomor 3-nya harganya 200. 200 nomor 3. Siap. Ada e-bot juga nih, bos. E-bot warna. Ada warna toska, merah, kuning, hitam sama coklat. Tuh, 4 warna. Oh, 5 warna. Toska, merah, kuning, hitam sama coklat. Oke, siap. Harganya nomor 2 harganya 3,5. 3,5 nomor 1 dan 2. Iya. Nomor 3 300. Siap. Untuk plakbot jumbo. Ini harganya 200 untuk plakbot jumbonya, 200. Siap, bos. Nuri. Nah, jalak cak hijau saya punya ada satu sih buat si cak hijau kemarin. Itu yang kecilnya tuh nomor 3. Tuh. Yang tadi harganya 225. 225 nomor 3. Kata orangnya biasanya soloan coret. Soloan coret nomor 3 250 225. Bagus tuh, bos. Nah, ini kadang laput yang pendek. Ini banyak di tempat saya juga laku nih. Saya juga ambil juga warna putih tadi barusan. Ini harganya 100. 100. Singkat dua jatuhnya. Hah? 110. 100 tadi kan yang kecil, bos. Peci, ya. Untuk kadang lakbet pendek 110. Siap. Ya, yang peci. Belum ngopi, bos. Bosnya belum ngopi nih. Ini yang nomor satunya nih tadi ya. Itu yang merek apa tadi tuh? Oh, yang e-bot tadi. Dia kan warna biru. Oke. Ini yang nomor satu ya? 12. Tadi berapa tadi? 350 ya. 350 12. Ini di sini juga ada buat master ini. Apa namanya? Sonic Master nih, bosku. Coba diterangin dikit ini. Ini isinya ada 10 suara. Ini pakai memory card. Barangkali di rumah itu para dikemannya punya flash disk yang udah ada. Isinya juga dicolokin bisa lagi dipakai. Bisa, ah. Ini isinya 10 suara, titiknya ngeronen bak. Ada di lintang cek, blok lagi nari. Terus, dari coreng kan? Apa lagi ya? Kalau dari ninja pokoknya ada lah. Ada, banyak ya. Ini suaranya juga seri. Ini dulu katanya sebenarnya alat ini buat itu mancing walet. Oh, buat mancing walet, iya. Ini harganya lumayan 335. Ya, cuma ini gak perlu ngera burung banyak buat masteran kan. Ini dicas apa harus pakai itu terus? Insya Allah aman. Ini kan karena di belakangnya ada stikernya, oh, kipasnya. Oke. Okay. Ada saya di rumah pakai kayak gitu. 335 ribu. Siap. Ya.
Oke. Yang ini paling lah. Itu kan hampir sama. Ya. Kadang kotak, bos. Kebetulan ini ada model baru nih, ukurannya kecil. Ini kayak tanggung banget ini ya. 40 kali 25 berapa, bos? Kalau ini harganya 100. 100. Ya, ini yang tanggungnya. Oh, ini tanggung yang biasa nih standarnya nih. Ini yang ini. Ini harganya 110. Ini ukurannya 45 kali 30. 45 30. 100. 110 nih bedanya. Ya. Yang lebih gedenya lagi. Ini yang ukuran 60-40. 60-40. Ini harganya 140.000. 140, 60-40. 100. 100 berarti 40. 140. Oke. Yang ini, bos, nih. Oh, ini buat hamster. Hamster kalian. Buat hamster nih 110 harganya, Mas. 110 hamster, siap. Banyak yang nyari juga anak-anak kecil mainnya hamster nih. Terus nih ada yang buat jodohin. Oh, ini buat jodohin. Iya. Sekat. Kadang sekat juga ada orang buat jualan juga nih. Kadang sekat. Ya, berapa nih, bos? Ini harganya 170.000. 170. Ya. 170. Ukurannya? Hah? 60-40 sama ini. Oh, 60-40 cuma ya. Disekat, bos. Sekat, ya. Kalau misalkan udah jodoh, tinggal tarik, tarik ringnya, ya. Dan ditangkringannya. 60-40 kandang sekat. Ya, siap. Terus yang gedenya lagi nih. Oh, ini gede lagi. Ya. Kirain samen. Yang gede lagi. Oh, iya. Ini ukurannya 75-50. Ya. Berapa, bos? Ini harganya 275.000. 275.000. Ya. Oke, 275. Yang paling gede nih. Yang kemarin kayak itu yang. Iya, yang buat ternak itu ya. Cuma kemarin sore laku belum sempat ngeluarin lagi nih buat seluruhnya. Yang kemarin saya pernah ambil satu. Ya, yang do, jadi dua kali ini, bosku. Ya, 400 berapa kemarin? 400.000. 400.000. Siap. Nah, paling tinggal ini aja. Dapat ini yang murah. Ya, buat nih. Buat paling murah nih. Ini harganya 225 kita nyebutnya. 225. Iya, ebot murmer. Ebot murmer. Iya. Kalau mau beli tebokannya doang juga boleh sih. Teboknya aja berapa? Teboknya doang harganya 125.000. 125.000. Ini juga ada yang murah lagi nih. Ini yang berapa nih, Pak? Itu harganya 30.000. 30.000. Murah tebok. Cuma ini teboknya doang kan kadang ada yang kira sama klaimnya. Iya, betul. Teboknya aja. Tepoknya aja nggak pakai klaim ya, klaimnya goceng ya, kalau nggak salah, saya juga goceng kan ya. Ini yang ini? Kalau ini memang model klasik nih, model dulu. Ini oh, model? Harganya 750. 750? Ini yang masih kayu. Oh, model lawas ini nih. Model lama. Nah, ini yang murahnya nih? Ini koleksi. Perkutut? Ya, ini perkutut yang murah. Ini namanya barong. Barong? Ya. Berapa nih? Kalau barong ini harganya 80.000. 80.000. Barong 80.000. Nah, ini kakaknya lagi. Ini namanya kerang. Kerang. Kadang ya. Kerang. Ya. Perkutut kerang nih. Nah, ini modelnya kayak kerang. Ini juga lukisannya kayak kerang. Berapa? Ini harganya 85.000. 85. Ini 80. Ya. Oke, beda 5.000. Terus ini ada F1 buat Anis. Anis. Ini yang pakai ini cuma atasnya yang biasa. Kalau yang kemarin rapet alhamdulillah laku nih. Oh, udah laku. Iklan di sedulur kita udah di banyak yang nyari. Alhamdulillah ya. Ini yang ini harganya 350 F1. Ya, F1. Kalau produk-produk F1 kita kasih gantian lipat lah. Oh, gitu nih. Ya. Lipat. Nah. Bilnya juga ada bagian bagus. Harganya udah lipat. F1. Jadi biasanya kita bikin brand ambassador, kita bagusin sekalian. Betul, jadi biar tambah menarik, bos ya. Ya. Kalau ini yang ebotnya juga ada nih. Ebotnya harganya 500. Ini orang-orang sebutnya kadang anis atau apa ya? Iya, kadang anis juga, batu ambi juga. Ambi, iya. Kalau yang itu berapa ebotnya tuh? Ini ebot ini harganya 500.000. 500 ebot. Oke, siap. Nah, mungkin sementara itu dulu kali ya, bos ya. Kalau yang lebih apa takut barang banyak tadi udah nih stoknya banyak pokoknya untuk harga grosir langsung datang sini aja
Oke, siap. Mau dikirim-kirim pakai mobil juga. Bisa. Keluar kota juga sekarang bisa ya, kali ini ya. Keluar kota siap, bosku. Ya. Yang penting mobilnya belinya satu box ya enggak? Satu bisa keluar kota ya. Siap, bos. Terima kasih, bos. Ya, sukses selalu. Mudah-mudahan lancar. Sama-sama ya, terima kasih juga buat dulur kita nih yang udah sering iklanin dia. Siap. Ini karena langganan saya juga jadi enak gitu kesininya. Langganannya jadi tambah gitu gara-gara masuk channel YouTube-nya Sudur Kita nih. Oke. Okay. Siap, karena amin. Subscriber-nya tambah banyak ya, atas amin. 10 ribu ntar lah. Amin. 100 gitu, bos. 100 bahkan 1 juta. Oke, siap. Terima kasih, bos. Ya, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum. Ya, oke, Sudur Kecoh. Terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bunyikan notifikasinya agar selalu terupdate dari video-video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Sehat selalu buat Sedulur Kicau. Kios Udin Sangkar. Nah, tadi lupa nggak disebut kios ya, bos ya. Kios Udin Sangkar dengan Mas Nur. Nanang. Mas Nanang. Oke, siap. Oh ya, nomor teleponnya nih untuk akhirnya lupa nih. Nomor telepon saya fokusnya. Ya, telepon situ boleh. Nah, kalau nomor telepon saya 081 081 22 99 7469. 7469. 11 angka. Ya, siap. Nomor bosnya kan kemarin ada. Iya, nanti disertakan dua-duanya. Terima kasih. Oke, bosku, kita langsung pulang nih. Udah jam berapa nih? 7:30 apa ya? Belum. Oh, baru jam 6, bos. Terima kasih. Semangat.